Uni. Ya, Rasma. Maaf, Uni. Itu siapa yang meninggal? Istrinya Faruk dan anaknya yang baru saja dilahirkan. Mereka meninggal di Jawa, tapi Faruk ingin anak dan istrinya dimakamkan di Bukit Tuwo. Betul, Rosma. Kasihan Faruk. Iya, padahal mereka baru saja 2 tahun menikah dan dibawa pindah ke Jawa. Ya sudah, Rosma, saya harus pergi sekarang. Mari, Rosma, kita pergi dulu. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Sekarang aku mendapatkan apa yang aku mau. Masih bisa Mak Datua. Mak Datua masih bisa bermain saluang. Sedangkan Mak Datua tahu. Tahu pasti. Hampir ada korban jiwa di kampung kita. Karena palasi hitam. Kalau kedatangan kau hanya untuk mengajakku berdebat, maka percuma saja, Rodia. Mau sampai kapan Mak Datua? Mau sampai kapan Mak Datua berdiam diri? Mak Datua punya kuasa. Mak Datua punya wewenang. Cuman Mak Datua yang bisa mengakhiri kejahatan ini. Kau sudah tahu pasti jawabannya. Aku tak mau merusak perjanjian bulan merah. Dan aku tidak mau merusak tatanan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Radia. Tatanan macam apa, Mak Datua? Hanya karena terikat perjanjian. Manusia harimau tidak boleh mengusik para palasik. Hingga Datuk menutup mata atas semua kejadian kejahatan yang ada di dusun kita. Begitu, Datuk? Kita tak pernah sepaham. Tak perlu kita bicara panjang lebar, Rutia. Pengecut! Mak Datuk ternyata tidak lebih dari seorang pengecut! Para warga desa begitu percaya adanya palasik. Apa benar ya palasik itu benar-benar ada? Atau cuma mitos yang dipercaya secara turun-temurun? Bu dokter. Iya. Iya, gadis, ada apa? Maaf, Bu dokter. Ada tamu mencari Bu dokter. Tamu? Selamat siang, Dokter Citra. Gadis, kamu buatin minum buat Pak Datuk ya. Baik, Bu dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih.